Gue awal ketemu Nanas tuh di salah satu ulang tahun infotainment di Purwakarta. Di situ juga nggak kenalan sih cuman mungkin di Jakarta di Dahsyat sering ketemu. Pernah kerja sama video klip juga, jadi ya mulailah benih-benih cinta. JJ Govinda dan Syahnaz Sadiqah menikah pada 21 April 2018 silam. Ananda menghaturkan terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang yang telah AA dan Mama berikan kepada Ananda sejak dalam kandungan hingga terlahir dan dewasa saat ini. Ananda juga mohon maaf atas segala kesalahan yang telah Ananda perbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ananda mohon ridho dan keikhlasan AA menikahkan Ananda dengan Rinci Ismail. Dari pernikahannya, pasangan yang terpaut usia 10 tahun ini dikaruniai anak kembar pada 3 Januari 2019 bernama Zain dan Zunaira. Baru-baru ini, terkuak kabar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan lawan mainnya, Randy Kejairnet. Dalam tangkapan layar yang diunggah oleh Lady Nayuan, istri Randy, Syahnaz ungkap bahwa JJ Govinda akan minta berpisah dan membawa anak kembarnya jika ia ulangi kesalahan yang sama. Seperti diketahui, Syahnaz dan Randy diduga berselingkuh dari tahun 2022. Adik Raffi Ahmad itu juga sudah 2 kali meminta maaf dengan Lady Diana hingga membuat perjanjian dengan JJ untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Namun ternyata Syahnaz dan Randy masih main di belakang. Ya gitu. Tadi gambar tato tadi itu tato cewek itu? Iya. Bukan tato kamu? Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? Karena dia mengakui. Jadi pas aku lagi. Dia mengakui bahwa itu fotonya si S. Secinta itu ya berarti? Iya. Meski punya kesibukan, artis berusia 40 tahun itu selalu luangkan waktu main bareng Zain dan Zunaira. JJ Govinda telaten mengasuh anak kembarnya di berbagai momen, baik di rumah atau ketika liburan. Sayang anak dan istri, sikap manis JJ Govinda ke keluarga kecilnya dipuji hingga disebut family man oleh warganet. Dikaruniai anak kembar pada 2019, JJ Govinda dikenal sangat telaten, asuh buah hatinya dari bayi hingga kini anaknya sudah berusia 4 tahun. Tampil kece ketika asuh dua buah hati nan awet muda, meski sudah jadi ayah, banyak yang menyebut JJ Govinda dengan sebutan Hot Daddy. Temani anak-anaknya bermain di rumah hingga jalan-jalan, JJ Govinda selalu menjadi ayah yang siaga. Sederet momen hangat JJ Govinda saat momong Zain dan Zunaira ini tengah menjadi perhatian warganet, usai Syahnaz dikabarkan selingkuh dengan Randy Kejairnet. Drummer band Govinda ini ungkap bakal membawa dua buah hatinya jika sang istri ketahuan lagi berselingkuh di belakangnya.